وبرحمتك على المسلمون وآتاكم من كل ما سألتم منه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حاضرين yang dimuliakan Allah, jamaah salat gerhana matahari. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di siang yang penuh semangat ini, kecuali utayan tersyukur yang teramat dalam. Hadirat ilahi Rabbi, Rabb alhamdulillah dikatiri beliau masih tetap memberikan kepada kita aneka macam nikmat di dalam dalam rahmat, walaupun kita berlepon dengan dosa. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian fenomena alam ini, yaitu gerhana matahari, terbentuknya matahari, adalah suatu keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Adalah satu keadaan yang menandakan betapa hebatnya Allah. Adalah satu keadaan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup sinar matahari. Coba umpama andai kata matahari tidak terbuka, terus tertutup, bagaimana keadaan? Pasti nantinya pun kita akan merasa, pasti nantinya akan kita jadi dampak yang enggak baik kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha berbuat baik. Artinya tertutup dan terbuka matahari sinarnya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk, kita berdiri, kita bertempat. Di tempat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kejadian ini kejadian yang sementara, karena akan dia hilang lagi. Artinya dia akan berlalu, matahari akan bersinar kembali seperti kemarin-kemarin. Hadirin yang dimuliakan Allah, keadaan ini kiranya menjadi satu teguran buat kita, untuk kita mawas diri, untuk kita bersiap diri, untuk kita selalu orang yang selalu siap untuk dipanggil Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua gagal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kokoh badannya maupun yang lemas, baik yang banyak duitnya maupun yang miskin, baik yang ganteng apalagi yang gagah, baik yang cantik maupun yang gak cantik, baik yang hartanya berlimpah maupun enggak, semua bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Siratul Tauhid bin Qariyah, seorang ulama besar yakni Syekh Muhammad Dahlan
Beliau mengatakan innal yawma yunadi kula yawm kula waktin biqaulihi ya bna adam ana yawm jadidun wa ana bima amilta fihi syahidun fardani fa innaka la tudrikni iza gharabati syamsu. Sesungguhnya hari akan memanggil setiap waktu dengan perkataannya, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru. Aku dengan apa yang kau lakukan menyaksikan. Maka oleh karena itu pergunakanlah harimu, karena sesungguhnya engkau belum tentu tidak akan memperdapati aku apabila matahari sudah surut. Karena semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban, semua kita akan dihisab, akan diperiksa semua yang kita lakukan. Dan kita katakan di dunia ini tidak ada yang lewat sedikit pun. Oleh karena itu hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti pada hari kiamat. Asimu anfusaku qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa. Apakah dalam diri kita ini banyak mengandung dosa? Apakah kita ini banyak melakukan kesalahan? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang seharusnya kita pikirkan dan renungkan, sehingga dengan demikian akan menjadi jelas apa yang seharusnya yang akan kita lakukan di kemudian hari. Apabila tahun ini telah kita isi dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Dan apabila tahun ini telah kita isi dengan kemaksiatan atau kelalaian terhadap perintah Allah, mari kita sesali, kita taubati, dan kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak membuat kita menyesal di kemudian hari. Fenomena kejadian alam ini menemukan kita, mengingatkan kita biar kita lebih baik lagi untuk di kemudian hari. Kapan kita memperbaiki diri kita? Kalau tidak dari sekarang, pantaslah kita menunda waktu. Pantaskah kita menunda waktu? Padahal kita tidak tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Jadi kita menghadiri seorang yang meninggal dunia, kita sangka beliau masih sehat, kita sangka beliau akan panjang umur, tapi nyatanya tadi sudah meninggal. Jadi bahan renungan kita, siapkah kita? Sudah siapkah kita? Tapi memang tak boleh kita seperti, tak boleh kita mengatakan saya tidak siap. Kita harus siap, siap sesiap siap. Apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kita melaksanakan segala perintah Allah, kita jauh ke Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak akan menjadikan kehidupan di dunia ini abadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna lil-basyari min qablika al-khulda afa in mita fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair fitnah wa ilayna turja'un." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tidak, semua bakal mati. Ya, tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami lah kamu dikembalikan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
setiap dimulai. Gak bisa kita tahan, gak bisa kita pengen berubah. Dengan ayat tersebut kita dapat memaklumi bahwa umur kita masing-masing telah ditentukan ajal. Ini berarti umur kita bukanlah semakin bertambah, tetapi sebaliknya dari tahun berganti tahun justru umur kita malah berkurang. Oleh karena itu, marilah kita isi kesempatan hidup kita di dunia ini dengan memperbanyak beramal soleh sebagai bekal kita nanti setelah mati. Sekarang kita masih hidup, tetapi setiap malam besok pagi kita mati. Sekarang kita masih hidup, tapi setiap malam minggu depan kita bakal mati. Sekarang kita masih hidup, boleh jadi bulan depan kita mati, boleh jadi tahun depan kita mati. Sekarang kita masih dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang ini, tetapi siapa tahu besok tahun depan kita sudah berada di alam kubur. Dalam hal ini ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa pada suatu hari anak Sayyidina Umar bin Khattab kembali pulang dari sholat dengan menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya, lalu anak itu menjawab, "Wahai anakku, teman-temanku di sekolah menghitung-hitung tambalan bajuku dan menjerit-jeritkanku dengan ucapan begini, ayah, lihatlah anak kami mukminin bajunya tambalan seperti ini." Mendengar pengakuan anaknya itu timbulah rasa kasihan dalam hati Umar bin Khattab terhadap anaknya. Siapa yang tidak bersedih anak sekolah pulang ngadu kepada ayah adanya, dijelek-jelekin oleh orang lain, bajunya jelek, padahal beliau ambil mobil tapi gak punya duit, bagaimana tidak meneteskan air mata? Mungkin kalau kita duit itu banyak, kita gak merasa cerita ini, tapi kalau kita sudah merasakan susahnya ini, lalu kita akan terasa. Oleh karena itu beliau mengirim sepucuk surat kepada bendaharawan negara yang isinya minta agar beliau dipinjamkan uang sebanyak 4 dirham dengan jaminan gajinya bulan depan supaya dipotong. Kemudian bendaharawan negara itu mengirim surat jawaban yang isinya demikian, "Wahai Umar, adakah engkau telah dapat memastikan bahwa engkau akan hidup sampai bulan depan? Bagaimana kalau engkau mati sebelum engkau melunasi hutangmu? Apa yang engkau perbuat terhadap hutangmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita berhutang, kemudian kita mati meninggal dunia, hutang belum sempat kita bayar." Membaca surat dari bendahara negara itu, maka seketika Umar tersungkur menangis. Lalu beliau menasihati dan berkata kepada anaknya yang tercinta, "Wahai anakku, berangkatlah engkau ke sekolah sebagaimana biasanya, karena aku tidak dapat memperhitungkan umurku walaupun sejam lagi." Subhanallah. Kita lihat Amirul ini, beliau seorang tapi beliau tidak pernah dipinjam. Beliau seorang tapi beliau sangat memperhatikan akhirat. Beliau seorang tapi beliau tidak memikirkan dunia, yang memikirkan akhirat, bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang beliau punya. Sebaliknya seharusnya kita berdemikian. Demikianlah keterbatasan umur, dan siapapun tidak tahu tentang batasan umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita pergunakan kesempatan kita hidup di dunia yang sebatas ini dengan memperbanyak ibadah dan jauhkan maksiat. Jangan sampai berlalu waktu ini tanpa ibadah dan bernilai maksiat. Janganlah kita tunda hal ini besok. Ingatlah, ada seorang ulama Syekh Abdul Abdillah
dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kata beliau, kam min mustaqbilin yawman lam yastaqbilhu wa muntazirin yaghadan lam yudrikhu. Banyak orang menghadapi hari tetapi ia tidak bisa menyempurnakannya. Dan orang yang menunggu hari esok namun ia tidak menghadapinya. Pagi dia hidup, siang dia mati. Siang dia hidup, sore dia mati. Sore dia hidup, malam dia mati. Nabi Isa alaihissalam pun pernah berkata, dunia salah satu ayat. Amsi mataman biyadika min usyairun wa ghadan la tadri an tadriku amla wa yawmun anta fima faghtanibku. Dunia ini hanya tiga hari, hari kemarin yang telah lewat yang kau tidak memperoleh apapun, hari esok yang tidak engkau ketahui apakah bisa menemukannya atau tidak, dan hari yang sedang kamu jalani ini, maka pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Apabila ada panggilan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, salat, berada, walaupun sudah, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai umur kita berlalu. Di saat Allah memanggil kita, kita tidak hadir. Bukan salah wajib, bukan salah sunnah, tapi ini adalah panggilan ilahi Rabbi, Rabbi yang telah menciptakan kita, Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam dan macam nikmat. Dan kita sampai saat ini kita masih berikan nafas. Tidakkah kita merenungkan keadaan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat. Ada orang yang ketawa-ketawa, tegak-tegak cikiki. Rasul betapa marahnya diceritakan dalam hadis. Bahkan Rasul sampai menggentak. Padahal Rasul seorang yang lemah lembut, tapi beliau menggetar, beliau menggunakan kata yang keras agar apa? Agar supaya umat itu sadar. Rasul mengatakan, andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Setelah itu Rasul jalan kembali. Allahu Akbar. Kisah Al-Ghifari juga berkata, dunia salah susahan insan dan malam wasan dan antari wasan dan nanti aku diku angkat. Waktu dunia itu adalah tiga jam. Dunia itu adalah tiga waktu. Satu waktu telah berlalu, satu waktu engkau ada padanya, satu waktu engkau enggak tahu apakah engkau akan melalui waktu itu atau enggak tidak. Abu Bakar Al-Rawah, gurunya Imam Ghazali, beliau pun pernah berkata, lebih sempit lagi, dunia salah satu anfas, nafasun marat fi'i ma'amilka, wa nafasun anta fi'i, wa nafasun anta la tadri at-tadrikuhu amla. Dunia itu adalah tiga nafas. Nafas pertama, nafas yang telah berlalu padanya apa yang kau amalkan tadi. Dan nafas yang kedua engkau yang ada sekarang ini. Dan nafas yang ketiga engkau enggak tahu apakah engkau akan mendapati itu atau tidak. Artinya apa kita? Kita harus selalu siap. Jangan pernah kita lengah. Jangan pernah kita terlalaikan oleh dunia. Jika demikian berarti hanya ada satu nafas yang kita miliki, bukan satu hari dan bukan satu jam. Maka pergunakan nafas ini sebaik-baiknya karena kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang nafas kita. Sebagaimana ulama mengatakan dalam kitab Silatul Qaribin, kata beliau, "At-turuq ila Allah bi adadi anfasil khalaq." Jalan-jalan menuju Allah adalah sebilangan, sejumlah nafas kita. Jadi kita ibadah kepada Allah nafas kita. Nafas kita ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita punya ibadah, berapa banyak kita punya nafas. Karena itu, terserah kamu kan taat dan ibadah. Selama badan masih bernapas, sebelum nafas ini pergi, segeralah berobat. Sebab siapa tahu pada nafas yang kedua kita akan mati. Janganlah terlalu bingung akan rezeki. Terlalu
dilakukan oleh Allah SWT. Tapi bingunglah apabila kita belum mempersiapkan bekal kita ke akhirat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di tahun yang lalu diterima oleh Allah SWT. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahun-tahun selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita, takdirkan yang membuat Allah ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'iz syafi'a karam man la taqwa 'ala al-khawiyah. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul qul huwa yahdil muhtadun a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuha an-nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum wa li sa'il al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman ja'ala bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa rahmatullah. Ittaqullaha ta'ala fi sama'illahi bi hududil khabar. Fattahu amalahu anhu wa sadaru a'lamu anna Allah ta'ala afarahu bi'abdil balafi min nafsi wa sallamu malaikati musafiyati bin kursi wa sallasabiku ayin al-mukminun bin baliyati jini wa imsi wa qala ta'ala muhbirun alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zamin ta'dil qawir. Waradallahu ma'ana arba'atil khulafai rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala badiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ansur man khazala al-muslimin wa ja'al lahum mafaza min hadhihi amanatan mutma'inna وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأنبياء والمرسلين إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن تنزل القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.